Ketemu lagi sama aku Anissa Desela, dan sekarang aku mau main Little Twin Bear sama gembaran aku, yaitu kakak Alin. Yeay! Jadi langsung aja yuk, sekarang kita main. Ayo. Yuk, jadi ceritanya kita kembar ya, Alin ya? Iya, betul sekali. Ih, kamu nabok aku jahat. Ih, nabok. Aku lihat Ocelot tau sebelah sini tadi. Mana-mana? Okay, itu ada telur. Elin ada air. Ini di bawah Ocelotnya. Mana? Itu tuh. Mana? Oh iya benar. Oh no. Terus kita ngapain? Kita bisa sih ngetem dia, tapi butuh itu apa namanya? Umpan. Iya, kalau mau kamu harus mancing dulu. Mancing dulu ya. Baru dia bisa ditem. Cuman gampang lah, kita mendingan ini dulu yuk. Ntar, aku mau mark tempat ini dulu. Oke, biar nggak bingung juga. Cave, kita pilih warna hijau. Oh, ini cave-nya besar ya? Mm-hmm. Di situ banyak air dan banyak musuh juga. Ada mata air di dalam gua. Keren loh ini guanya. Kita mainnya kali ini software tanpa mods. Pakai mods sih, tapi khusus pakai map aja. Selebihnya nggak pakai apa-apa lagi karena aku blindfold banget kalau nggak pakai maps. Jadi Alin kesini nih, ini rumah kita di sini ya. Kenapa aku tenggelam ini? bentar. Little Twin Bear House. Nih tempat yang aku berdiri ini kamu mark juga, Lin. Kamu pencet C untuk nge-marknya, terus nanti dikasih nama. Oke, okay, thank you atas panduannya. Maklum lah, aku baru pertama kali main. Sama, aku juga masih noob. Newbie. Kamu mau rekonstruksi rumah, jadi kita mau bikin rumah beruang ya? Yep, mau bikin rumah beruang nih, Bear. Jadi... Anyway, Little Twin apa? Little Twin Bear House. Jadi nanti apa? Tadi aku mau apa? Jadi aku lupa ya, aku nggak konsen. Aku namain. Namain apa? Yang lain aja ya. Ya terserah sok. Aku ini ya, nambang ya. Kamu ngumpulin itu kan? Ngumpulin kayu-kayu. Mau ngumpulin kayu atau mau nyari domba? Apa aja lah. Yang aku bakal dapetin aja dulu ya, mungkin kayu. Oke. Tapi di warna-warna kok aku buang sih. Ping tuh. Iya, jadi series ini Saber bakalan sering aku update. Kayaknya sih dari hari Senin sama Sabtu. Dan series survivalnya nggak akan boring soalnya ada Teh Alin. Baru pertama kali ya kita collab kayak gitu. Iya, kita tuh ini ya. Kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang kepo, aku sama Teh Alin itu apa? Kita adalah... Pasti kalian juga agak susah percaya ya. Yeah. Jadi aku itu adalah keponakannya dari Teh Anis. Yeah. Teh Anis itu tante aku. Aku tantenya Alin, tapi mau percaya atau enggak, aku sama Alin umurnya beda cuma 2 tahun. Jadi kita dekat banget kayak adik kakak ya? Iya, seperti itulah. Dari 2 tahun, 4 tahun, ya ampun. Bedanya 4 tahun, jadi kita udah kayak adik kakak. Orang kalau ngelihat kita kayak, waktu itu kita pernah jalan berdua terus disangka teman kuliah. Iya, betul. Padahal tante dan keponakan. Dan keponakan, ya gitulah. Dan kalau misalnya kalian kepo Teteh Alin itu kayak gimana, kalian boleh panggil Teh Alin atau Kak Alin, terserah. Teh Alin bisa stalkerin. Sudahlah. Kenapa deh kamu langsung bilang Sudahlah Teh Anis. Sudahlah katanya ya, sudahlah. Itu airnya aku taruh bawah, tenang banget. Kita cari lagi tempat yang lain. Oke, ya udah gitu. Terus apa lagi? Kita dulu sering banget main berdua. Betul. Main game PS1.
Harvest Moon. Harvest Moon. Terus apa lagi? Tomb Raider. Tomb Raider. Enggak, kita nonton aja kali yang main. Yang mainnya om kita. Iya. Kakak kamu. Kakak aku, om kamu. Iya. Terus main apa lagi kita? Oh ya, dia tuh suka banget genre-genre game horror. Enggak juga. Iya, kalau enggak game-game yang model kayak Resident Evil, Resident RE ya? Iya. Iya, RE, terus game kayak Silent Hill tuh dia penggemar berat Silent Hills. Dia udah beberapa kali. Ada beberapa kali ngajakin aku main Silent Hill, cuman aku yang enggak sekarang, nanti aja. Terus kita tuh ngapain lagi ya kebiasaan kita? Kita suka nonton YouTube. Iya. Subliminal. Subliminal message. Subliminal. Ya ampun. Terus karena waktu kecil kita umurnya nggak beda jauh, jadi kita mainnya bareng-bareng. Kita main apa sih dulu? Teralala, terlilian. Terus main apa? Ya main gitu-gitu aja sih. Apa? Dandan-dandanan kali. Main itu apa? BPBP-an. Nah, karena waktu kecil sering main BPBP-an, akhirnya sampai besar deh ya kita main The Sims. Cuman kalau dulu kan BPBP-annya bentuknya kertas gitu. Yeah. Nah, kalau sekarang kan bentuknya elektronik, virtual kayak gitu. Jadi ya unyu banget ya kita ya. Kita tuh dekat banget. Dan aku tuh diajarin nge-game kayak gini tuh ya sama siapa lagi nih? Siapa? Oh, siapa lagi nih? Siapa dari ya? Kecil udah dicekokin game. Enggak kali sama bapak kamu. Sama Teh Anis juga. Enggak kali dulu. Aku ingat banget kau pertama kali main game itu suka banget dia main Spyro. Spyro naga ungu itu. Iya, yang di PS1 dia main itu gak bosen-bosen loh, aku aja bosen. Ih, tapi seru loh. Karena aku gak ngerti ya, jadi bosen. Karena aku gak ngerti. Terus kita pernah main, itu Tarzan. Tarzan memang seru. Tarzan yang lain, terus Lion King juga. Kita mah nonton ya. Lion King tuh adanya, aku ingat itu main di Sega kalau gak salah. Sega ya? Iya. Terus waktu kecil kita suka nonton itu loh, Lin. Apa? Yang lagunya tuh Come here to see you, wake up today. Gak tau, lupa lagi. Yang Littlefoot, dinosaurus. Oh, The Land Before Time kali. Ya ampun, kita nonton itu ya. Iya. Nontonnya di TV atau di DVD sih? Di TV deh kalau gak salah. Di TV ya, kan? Ya, kita suka nonton, suka banget nonton itu. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Dekat banget deh kita dulu. Karena dulu gak ada yang kayak gini ya, jadi mainnya kayak gitu. Terus apa lagi? Kita suka main apa lagi? Apa ya? Aku juga lupa lagi, banyak banget kayaknya. Saking banyaknya lupa. Saking banyaknya. Aduh, cantik. Terlalu banyak. Iya. Ya udah, aku pulang nih. Kamu di mana, Lin? Aku di nggak jauh dari tempat yang tadi kok. Kamu nggak nemu makanan ya? Enggak, aku nyari kayu dari tadi. Ya ampun. Kamu di mana sih? Aku bingung. Itu di deket tanda itu. Tanda gak ada. Tadi ini. Kamunya nggak ada. Di mana sih? I thought kayaknya aku salah nilai. Kamu sebelah mana? Kamu di mana nandainnya? Aku di sini nandainnya. Coba deh. Nah. Oh, di situ. Aku kira bikin rumahnya di sini. Enggak, aku nyari kayu dulu. Oh, ya udah sini. Ini aku nemu banyak iron nih. Bisa bikin pedang. Bikin yang penting-penting aja dulu kali ya. Kayak bucket, terus apalagi mau bikin shears. Boleh. Crafting table-nya aku tinggalin lagi di sana. Ada stick. Caranya mau bikin apa? Kapak kayu gimana? Nih, aku bikin dulu crafting table-nya.
kapal kayu itu tuh, kapal kayu itu harus ada itu stick sama plank.